Saya nggak bawa ini soalnya. Tolong di mute dong host yang lain. Siapa tuh yang nangis-nangis? Itu sudah siap ya. Baca satu tadi ini. Dokter Nita, tes suara Dokter Nita. Ya. Oh ya, ya. Sudah jelas ya Dokter Nita. Kita mau mulai ya, Dok? Ya. Oke. Sudah 33 partisipan, nanti insya Allah akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang kembali di kelas edukasi unit pelayanan kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, apoteker Magister Manajemen. Saya Kepala Seksi Penunjang Medik di Unit Pelayanan Kesehatan. Mungkin Bapak Ibu yang baru gabung di kelas edukasi kami, sedikit saya perkenalkan, Unit Pelayanan Kesehatan adalah klinik yang berada di Kementerian Kesehatan. Kami melayani pegawai dan juga masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kami juga menerima BPJS. Secara rutin kami melakukan promosi kesehatan melalui kelas edukasi. Kali ini temanya adalah penguatan laboratorium dalam menunjang pemeriksaan COVID-19. Narasumber kita ada dua, telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Dr. Nita Nur Hidayati, spesialis mikrobiologi klinis. Dr. Nita ini alumni Universitas Yarsi dan mikrobiologi klinik dari Universitas Indonesia. Dr. Nita merupakan konsultan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta. Dr. Nita juga bekerja di Primaya Hospital Bekasi Barat dan Hermina Bekasi Barat. Dr. Nita ini nanti akan menjelaskan pemeriksaan COVID-19, apa bedanya rapid test, PCR, rapid antigen, antibody, seperti itu. Bapak dan Ibu pastinya sebagian besar sudah sering melakukan pemeriksaan, baik rapid test maupun PCR. Untuk lebih jelasnya kelebihan dan kekurangannya pemeriksaan, saya persilahkan Dr. Nita Nur Hidayati memberikan materinya. Baik, terima kasih. Jelas ya, Mbak? Jelas, Dok. Bentar. Sharingnya. Itunya, Mbak. Kok nggak bisa share materinya ya? Oh, ini ya, ini. Ya.
Sudah kelihatan ya Mbak materinya? Sudah. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk semuanya. Pagi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Seperti sudah kita ketahui bersama, COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Jadi virus ini merupakan virus RNA, single strand. Dia memiliki lapisan di bagian luarnya dan di bagian luarnya itu ada spike yang jadi terlihat seperti mahkota ya. Jadi dia termasuk keluarga dari coronavirus. Nah, ini untuk keluarga coronavirus ini, dia memiliki genusnya ada 4, ada alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Bagian besar dari genus ini dia sebenarnya menginfeksi pada hewan gitu, tapi untuk yang beta coronavirus ini dia menginfeksi manusia, menyebabkan gangguan saluran pernafasan yang menimbulkan gejala dari gejala ringan sampai berat. Yang berat contohnya SARS ya, yang pernah terjadi tahun 2002 dan MERS-CoV yang terjadi tahun 2012 di Timur Tengah. Bagaimana cara kita mendiagnosa atau menegakkan pasien ini COVID? Itu harus melalui beberapa pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan radiologi, bisa terlihat adanya gambaran pneumonia, kemudian ada pemeriksaan hematologi, kimia klinik, kemudian yang sekarang ini sedang banyak itu diagnosa cepat atau rapid yang memeriksa antibodi dan antigen. Kemudian ada pemeriksaan molekuler yang kita kenal real-time PCR. Dan dia merupakan baku emas untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Mungkin untuk yang hematologi dan kimia klinik nanti akan lebih jelas diterangkan oleh dokter Yani ya. Saya untuk uji diagnosis cepat dan pemeriksaan molekulernya. Kapan saja pemeriksaan antibodi, antigen, dan real-time ini kita lakukan, dari sini bisa terlihat untuk pemeriksaan antigen dan asam nukleat itu bisa dilakukan pada awal infeksi. Gitu. Jadi pada saat virus masuk ke dalam tubuh kita, sampai timbul gejala itu sudah bisa terdeteksi dengan pemeriksaan antigen dan pemeriksaan real-time PCR. Sedangkan untuk pemeriksaan antibody itu baru muncul setelah muncul timbul gejala atau beberapa penelitian disebutkan bahwa dia muncul di minggu pertama. Nah, minggu pertama ini baru muncul IgM. Deteksi IgM, kemudian satu minggu kemudian baru muncul IgG. Dan untuk antigen dan asam nukleat ini dia akan menurun setelah kurang lebih satu bulan. Tapi bervariasi sih, tidak selalu sama gitu. Satu bulan negatif, ada yang seminggu, dua minggu dia sudah negatif. Kemudian untuk yang IgM juga antibody, dia munculnya juga tergantung dari faktor usia, dari faktor keparahan penyakit. Jadi tidak takut itu harus satu minggu setelah timbul muncul gejala baru dia terdeteksi. Nah, untuk pemeriksaan antibody, rapid test antibody. Deteksi antibody IgM dan IgG yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi SARS-CoV-2. Seperti tadi saya sebutkan, IgM ini biasanya awalnya muncul lebih dulu dibandingkan IgM. Jadi perlawanan yang pertama itu
dari respon dari tubuh itu adalah IgM yang muncul. Nah, spesimen yang diperiksa adalah cord blood atau serum. Kemudian untuk rapid test antibody ini tidak bisa digunakan sebagai alat diagnosis tunggal. Jadi dia harus dikonfirmasi lagi. Kemudian tidak dapat digunakan juga untuk tujuan pelacakan kontak. Bagaimana caranya pemeriksaan rapid test antibody? Biasanya nanti pasien diambil darah tepinya atau darah vena, kemudian darahnya itu dimasukkan ke tetrisnya ya ini. Nah, nanti diteteskan buffer, biasanya ditunggu beberapa menit, nanti akan muncul garis. Ini ada kontrol IgG dan IgM. Jadi kalau misalkan garisnya muncul hanya di kontrol, di IgG dan IgM-nya tidak muncul garis, itu hasilnya negatif atau non-reaktif. Kalau misalkan dia munculnya di garis kontrol dan M, dia artinya IgM-nya itu positif atau reaktif. Kemudian kalau muncul di kontrol dan G, berarti IgM-nya yang positif. Kalau ini ada juga yang dia tidak spesifik ditulis IgG dan IgM gitu, jadi cuma kontrol dan sudah dijadikan satu IgG dan IgM-nya. Bagaimana menginterpretasikan hasil rapid antibody? Jika muncul garis di kontrol dan IgM atau IgG, kan artinya positif ya atau reaktif. Nah, kalau misalkan dia munculnya di IgM, berarti kemungkinan dia sedang terinfeksi SARS-CoV-2. Tapi kalau misalkan dia munculnya hanya di garis IgG dan kontrol, berarti dia pernah terinfeksi SARS-CoV-2. Tapi rapid antibody ini tidak terlalu spesifik untuk SARS-CoV-2 gitu. Jadi bisa jadi hasil positif di rapid antibody itu artinya kita terinfeksi virus coronavirus lain gitu. Jadi bukan yang SARS-CoV-2. Sedangkan jika hasilnya negatif, jadi hanya muncul garis di bagian kontrol, itu artinya kemungkinan belum terinfeksi SARS-CoV-2 atau dia masih awal terinfeksi, jadi belum terbentuk antibody. Jadi kalau misalkan kita merasa ada gejala, tetapi ternyata hasil rapid antibody-nya negatif, itu sebaiknya kita lanjutkan dengan pemeriksaan real-time PCR. Jadi dia tidak bisa dijadikan diagnosis tunggal. Nah, kelebihan dan kekurangan rapid test antibody ini, kelebihannya adalah dia mudah dikerjakan, mudah dilakukan karena menggunakan sampelnya darah ya, dari whole blood atau serum. Kemudian hasilnya juga cepat, bisa ditunggu dalam beberapa menit. Biayanya juga lebih murah. Dan pemeriksaan ini dapat digunakan untuk screening infeksi pada suatu populasi. Tetapi kekurangannya adalah dia dapat bereaksi silang dengan patogen lain. Misalnya virus corona yang lain, dan dia juga bisa menyebabkan false positif pada kondisi misalnya kehamilan dan autoimun. Kemudian kekurangan dari pemeriksaan rapid antibody ini juga dia tidak dapat mendeteksi pada fase akut. Jadi dia munculnya biasanya satu pekan setelah terinfeksi. Kekurangan yang lain adalah sensitivitasnya rendah. Nah, untuk rapid test antigen, ini adalah mendeteksi keberadaan protein virus SARS-CoV-2 pada spesimen saluran pernafasan.
Nah, sampelnya ini biasanya menggunakan swab saluran pernafasan atas, seperti pemeriksaan PCR ya. Nah, cara pemeriksaannya, biasanya pasien diambil pemeriksaan swab PCR, swab nasofaring, kemudian swabnya itu dimasukkan ke dalam kayak tabung kecil itu yang ada isinya sudah ada larutan. Nah, kemudian larutan tersebut dihomogenisasi dan diteteskan pada cartridge-nya dan ditunggu beberapa saat, kemudian nanti akan muncul seperti ini, tes antibody, rapid antibody yang tadi, tapi dia hanya garisnya untuk kontrol dan tes. Jadi kalau ada garisnya, terbentuk garis dua di kontrol dan tes ini, artinya dia positif. Tapi kalau misalkan hanya di kontrol, di tesnya tidak muncul garis, itu artinya negatif. Tetapi kalau di kontrolnya tidak muncul, tetapi di tesnya muncul garis, artinya pemeriksaannya invalid dan itu harus dilakukan pengambilan spesimen ulang, tahan ulang. Untuk rapid test antigen ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia hasilnya lebih cepat dibandingkan PCR ya, biayanya juga lebih murah dan pengolahan spesimennya lebih mudah. Jadi hanya tadi kan diambil swabnya, kemudian dihomogenisasi, kemudian langsung diteteskan ke cartridge-nya. Tetapi kekurangannya adalah dia kurang sensitif dibandingkan pemeriksaan asam nukleat. Dan kualitas spesimen juga sangat berpengaruh. Jadi cara pengambilan spesimennya, terus cara pengolahan spesimennya, itu juga dapat mempengaruhi hasil. Nah, ini untuk pemeriksaan molekuler. Bedanya dengan pemeriksaan antigen dan antibody ini udah sering kita dengar sekarang ya, pemeriksaan real-time PCR. Nah, bedanya kalau real-time PCR, dia itu mendeteksi materi genetik virus. Tapi dia tidak bisa menentukan virus itu sebenarnya masih hidup atau mati. Jadi dia juga tidak, kita tidak bisa menentukan kalau orang hasilnya positif itu berarti dia masih infeksius atau tidak gitu. Jadi virusnya masih bisa bereplikasi atau sebenarnya dia sudah mati. Gen yang diperiksa adalah spesifik untuk SARS-CoV. Biasanya yang dideteksi itu gennya ORF, gen E, RDRP, dan N. Nah, ini tergantung dari kit yang kita gunakan. Ada kit yang menggunakan keempat gen ini, tetapi kebanyakan hanya menggunakan dua gen. Jadi untuk mendeteksinya, biasanya kalau kita sudah positif, ada dua positif, itu dikatakan hasilnya positif. Nah, untuk spesimennya, swab nasofaring dan orofaring memiliki spesifitas yang tinggi. Ini pada awal-awal infeksi ya, di masih dalam di virus, jadi masih berada di saluran pernafasan atas. Jadi swab nasofaring dan orofaring memiliki spesifitas yang tinggi. Sensitivitasnya ini tergantung pada jumlah virus viral load, kemudian metode ekstraksi atau isolasi yang digunakan. Jadi karena dia open system ya, kalau real-time PCR ini, jadi kita bisa menggunakan beberapa kit ekstraksi dan itu harus kita optimasi dulu di alat. Kemudian sensitivitasnya juga bergantung pada waktu pengambilan swab. Jadi kalau misalkan dia diambil pada awal-awal infeksi, kemungkinan viral load-nya tinggi. Tetapi kalau dia diambil pada saat setelah minggu kedua atau ketiga, gitu, sudah melalui proses penyembuhan, kemungkinan viral load-nya rendah.
Nah, ini beberapa spesimen yang bisa kita gunakan untuk pemeriksaan real-time PCR. Jadi, yang paling tinggi sensitivitasnya itu yang bagus adalah dari bal, kemudian dari sputum, dari nasal. Nah, kalau misalkan setelah beberapa hari terinfeksi, kan kalau awal-awal itu memang yang bagus adalah nasofaring ya. Sensitivitas paling tinggi nasofaring. Tapi kalau sudah beberapa hari dan virusnya sudah masuk menginfeksi saluran pernafasan bawah, itu yang terbaik adalah bal atau sputum. Cuman kalau bal kan agak susah cara pengambilannya, sedangkan sputum lebih mudah pengambilannya. Jadi real-time PCR ini dia itu melalui beberapa tahap. Ada tahapan ekstraksi RNA. Jadi nanti di sini kita memurnikan RNA dari sampel dan proses ini harus dilakukan di dalam BSC karena pada saat homogenisasi sampel swab itu dikhawatirkan kan kita di-vortex dulu tuh sampelnya. Nah kalau misalkan di luar khawatir ada aerosol. Jadi proses ekstraksi ini harus dilakukan di dalam BSC dan di laboratorium BSL2. PCR ini juga harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih yang menggunakan APD yang sesuai. Jadi harus terbiasa dengan pipetting, harus terbiasa dengan proses pengerjaannya gitu. Nah, ini juga real-time PCR ini juga bergantung pada kit reaksi RNA pabrikan dan kit reagen PCR. Karena yaitu tadi real-time PCR ini biasanya dia open system. Jadi kita bisa menggunakan beberapa kit reagen ekstraksi RNA atau reagen PCR. Kita bisa ganti-ganti gitu ya ininya reagennya, tetapi sebelumnya kita harus optimasi dulu apakah reagen itu bisa masuk dalam alat yang kita gunakan. Nah ini juga dia berpengaruh nih mesin real-time PCR-nya dengan reagen atau probe-nya. Di antara reagen dan alat itu mempengaruhi gitu. Jadi harus di sebelum melakukan pekerjaan atau mengganti reagen baru, kita harus dicoba dulu di alatnya, bisa masuk atau enggak ke reagen. Nah, ini proses pengerjaan PCR, sama pengambilan spesimen, pengambilan swab, kemudian dilakukan pemurnian RNA, ya ini dilakukan di dalam BSC. Lakukan ekstraksi. Nah di sini nanti sebenarnya virusnya sudah dimatikan karena sudah dikasih buffer gitu. Cuma karena proses homogenisasinya itu bisa menimbulkan aerosol, makanya harus di dalam BSC. Nah ekstraksi kita sudah mendapatkan RNA murni, kemudian dibuat master mix. Nah di sini dicampur nih primer probe-nya dengan hasil ekstraksi tadi, jadi dari RNA murni nanti dicampur dengan master mix ini. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam alat. Nah di sini nanti prosesnya tergantung dari reagennya ya. Nah ada yang dia bisa 1 jam atau bisa 2 jam. Nah, ini hasil akhirnya. Dikatakan positif jika ada kurva yang sigmoid. Ini kurva sigmoid hasilnya positif. Dan tergantung dari CT-nya, CT reagennya cut off-nya berapa. Kalau dia di bawah cut off dan ada kurva yang sigmoid, itu artinya dia positif. Tapi kalau dia tidak terbentuk kurva,
datang ke sini, ini hasilnya negatif. Untuk interpretasi hasil reagen PCR, kalau dari CDC itu dia menggunakan 3 gen target, N1, N2, dan N4. Dan ini adalah internal control. Ini internal control. Jika ketiga gen hasilnya positif, muncul apa kurva sigmoid, itu artinya positif SARS-CoV-2. Tapi jika hanya satu yang positif, sedangkan duanya negatif, itu artinya inkonklusif. Biasanya kalau inkonklusif ini, kita ulangnya itu biasanya sih diulang ekstraksinya dulu ya, kayak diulang ekstraksinya dulu, kemudian kita lihat hasilnya apakah muncul gen yang lain nanti hasil akhirnya. Kalau misalnya muncul berarti bisa dikatakan bisa kita keluarkan hasilnya positif. Nah, kalau dua dari tiga ini hasilnya positif, jadi hanya satu gen target yang negatif, itu bisa dikatakan positif SARS-CoV-2. Sebenarnya cukup dengan dua yang positif gen targetnya, sudah bisa dikatakan positif SARS-CoV-2. Tapi dari jika tiga gen target ini hasilnya negatif, tapi internal kontrolnya positif, berarti negatif SARS-CoV-2. Sedangkan jika semuanya hasilnya negatif, jadi dari gen target hasilnya negatif, internal kontrolnya juga hasilnya negatif, tidak naik, tidak muncul berbagai sigmoid, ini artinya invalid. Nah, biasanya kita menganjurkan untuk di swab ulang, tuh khawatir terjadi salah dalam pengambilan sampel. Nah, interpretasi hasil real-time PCR ini tergantung pada pabrikan kit. Jadi ada yang dia menentukan cut-off-nya 40, ada juga yang 35. Ada yang 36, jadi itu beda-beda cut off-nya. Walaupun gen targetnya itu sama, gitu. Jadi kita tidak bisa mematok, oh kalau misalkan 35 masih positif, belum tentu. Kalau misalkan dia kitnya itu cut off-nya 32 atau 35. Kemudian selain cut off itu apa CT-nya juga hasil positif harus terbentuk kurva yang sigmoid tadi. Jadi kalau misalnya kurvanya itu di kurang dari nilai CT-nya tapi dia tidak sigmoid. Nah, itu kita harus ulang prosesnya. Nah, jadi hasil positif itu harus memiliki kurva sigmoid yang ada cycle threshold-nya. Positif itu jika terdapat akumulasi fluorescence, gitu. Jadi tadi ya kurvanya jadi naik kan karena akumulasi fluorescence. Apa sih yang dimaksud dengan nilai CT? Kan sekarang CT-nya berapa kalau habis pemeriksaan PCR gitu ya. Nah, CT ini adalah jumlah siklus yang dibutuhkan sampai sinyal fluorescence melewati ambang threshold. Nah, nilai CT ini berbanding terbalik dengan jumlah target asam nukleat di dalam sampel. Gitu. Jadi semakin rendah nilai CT, semakin banyak jumlah asam nukleat yang terdeteksi di dalam sampel. Jadi kalau misalkan nilai CT-nya 20, dengan nilai CT-nya 35, artinya virus itu banyak di nilai yang CT-nya 20 gitu. Jadi kalau CT-nya kecil 20 berarti virus itu
lebih banyak dibandingkan pada nilai CT yang 35. Nilai CT ini bergantung pada teknis pengerjaan, kemudian jumlah RNA yang ada dalam sampel, metode pengambilan sampel, ya, jadi kalau misalnya kita pas mengambil virusnya banyak atau sedikit, itu kan pas pengambilan swabnya, ini berpengaruh dalam nilai CT. Kemudian metode ekstraksi yang digunakan, kemudian reagen dan primer yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan dari real-time PCR ini adalah kelebihannya dia memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Kemudian dia mendeteksi langsung asam nukleatnya, jadi memang sudah spesifik SARS-CoV. Kemudian dia dapat mendeteksi pada fase akut. Jadi sebelum muncul gejala, dia sudah bisa terdeteksi. Nah, kekurangannya adalah biayanya lebih mahal karena memang dia menggunakan reagen yang cukup banyak gitu ya, menggunakan kit. Kemudian waktu pemeriksaannya juga lebih lama karena melalui proses ekstraksi, kemudian harus standing lagi di alat. Jadi bisa 2 jam, 3 jam lah untuk waktu pemeriksaannya. Dan yang mengerjakannya juga harus orang yang terlatih, baik yang mengambil sampel atau dalam pengelolaan sampel. Jadi kan tadi nilainya berpengaruh pada nilai CT juga berpengaruh dari proses pengambilan sampel. Kemudian pengerjaannya juga harus di menggunakan apa di dalam lab yang khusus ya BSL2 dan menggunakan APD yang khusus. Nah, pemeriksaan molekuler lain selain real-time PCR ada juga tes cepat molekuler TCM SARS-CoV. Nah, biasanya kan kita hanya taunya TCM untuk TB ya. Nah, sebenarnya alatnya sama, hanya dia menggunakan cartridge yang khusus untuk SARS-CoV. Jadi TCM yang ada di Indonesia adalah TCM yang berbasis real-time PCR dengan membaca fluoresensi menggunakan sistem gen expert. Sebenarnya alat yang digunakan sama dengan gen expert TB, tapi cartridge yang digunakan khusus untuk SARS-CoV-2. Jadi dia ini ekosistem, jadi cuma bisa menggunakan cartridge expert SARS-CoV-2, tidak bisa menggunakan yang lain. Nah, spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan adalah swab nasofaring. Jadi untuk saat ini hanya bisa menggunakan swab nasofaring. Nah, interpretasi hasil TCM. Nah, kalau TCM ini dia menggunakan dua gen target. Gen targetnya N2 dan E. Jadi kalau misalkan positif di gen E dan gen N, itu hasilnya positif. Tapi kalau di gen N saja, dia sudah dikatakan positif juga untuk SARS-CoV-2. Tapi kalau yang positifnya hanya di gen E, nah ini presumptif positif. Jadi kemungkinan bisa yang terdeteksi ini adalah virus SARS-CoV virus corona lain gitu. Jadi yang memiliki gen E ini bisa dari corona yang lain selain SARS-CoV. Jadi biasanya kita ulang untuk hasil yang hanya gen E saja yang positif. Nah, kalau misalkan gen N dan gen E-nya negatif, tapi internal kontaknya positif, artinya negatif SARS-CoV-2. Tapi kalau misalkan ketiga-tiganya negatif, ini invalid, jadi harus diulang pemeriksaannya. Ini apa saja yang harus diulang lagi untuk proses TCM adalah jika hasil SARS-CoV-nya SARS-CoV-2-nya presumptif positif. Jadi tadi hanya gen E saja yang positif. Kemudian
jika invalid, jadi tadi yang negatif semua ya dari tim targetnya maupun kontrolnya itu negatif, jadi harus diulang. Kemudian jika adanya error, error ini bisa disebabkan karena tabung reaksi tidak terisi dengan baik, tidak terisi sampel dengan baik, kemudian ada integritas reagen off, kemudian bisa juga disebabkan karena batas tekanan maksimum di dalam cartridge melampaui. Kemudian juga adanya no result, jadi reaksinya diberhentikan oleh operator atau software tidak berfungsi. Jika terjadi salah satu dari ini, maka kita harus mengulang proses pengujian dengan PCR. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya sama dengan karena dia berhasil. Dia memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, kemudian dia juga mendeteksi langsung asam lambungnya, dia juga dapat mendeteksi fase akut, dan kalau PCR ini, dia hasilnya cepat. Jadi, karena tidak melalui proses ekstraksi yang lama, jadi dia hasilnya bisa lebih cepat dibandingkan dengan PCR. Kekurangannya, ya biayanya mahal, kemudian tenaga yang terlatih untuk pengambilan sampel dan pengolahan sampel terus terlatih. Kemudian kekurangannya dari ini call system. Jadi dia tidak bisa menggunakan chip lain atau cartridge yang lain. Gitu. Jadi dia khusus untuk SARS-CoV-2. Dan biasanya alatnya itu juga cuma terdiri dari beberapa modul, jadi nggak banyak. Kalau PCR kan dia bisa sekali running itu 90-an. Nah, kalau TCM ini dia paling berapa yang 4, 8 gitu. Jadi tidak banyak kali runningnya. Ya, terakhir kesimpulannya, yang merupakan baku emas pemeriksaan SARS-CoV-2 adalah pemeriksaan rapid PCR. Tapi rapid PCR ini dia tidak bisa membedakan virus ini hidup atau mati. Dan untuk memastikan apakah virus itu masih hidup, harus dilanjutkan dengan pemeriksaan kultur virus. Nilai CT diperlukan untuk menetapkan hasil pemeriksaan positif dan negatif dengan nilai ambang sesuai manual kit. Sehingga nilai CT tidak perlu disebut pada lembar hasil. Nah, ini kadang-kadang sekarang ini banyak yang meminta nilai CT tanpa mengetahui sebenarnya cut off-nya itu berapa gitu. Jadi makanya kalau misalkan nilai CT itu harusnya tidak perlu disebutkan dalam lembar hasil. Kalau memang diperlukan nilai CT itu bisa ditanyakan ke laboratorium atau penanggung jawab laboratorium berapa nilai CT-nya dan berapa cut-off yang digunakan oleh kit tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nita Hidayati dari BBLK Jakarta. Dok, ini responnya banyak nih dok. Pertanyaan dari para hadirin. Ini saya bacakan satu persatu ya dok, satu dulu ya dok. Ini ya. Dari dokter ini Haryati. Untuk IgG, apakah sudah ada penelitian bertahan berapa lama di dalam darah? Ya dok, pengalaman kami di UPK itu pasien itu yang mantan COVID ataupun mantan terkena virus lain yang mirip COVID itu biasanya kalau kita rapid antibody itu IgG-nya positif terus. Nah ini ditanyakan bisa bertahan berapa lama dalam darah? Silakan dok. Kalau IgG itu kan dia respon yang terakhir ya, maksudnya kan muncul yang awalnya itu kan IgM. Nah IgG itu kan biasanya mulai muncul minggu ketiga ya, minggu kedua itu IgM, kemudian minggu ketiga baru IgG. Nah untuk berapa lama pastinya itu belum, jadi ada memang yang misalnya
dua bulan atau ada yang 4 bulan gitu. Jadi memang belum ada yang pastinya berapa lama IgG itu masih berada dalam darah. Aja sih. Ini dok, dari tetangganya dokter juga nih, dari BPS Pak. Assalamualaikum dokter Nita, ini dari Pak Ogi Isdianto. Untuk nilai RT-PCR, nilai CT value tergantung regen tiap lab ya? Iya ya, tadi dokter udah menjelaskan ya. Iya betul. Apabila hasil swab positif, berapa batas CT value yang aman dan tidak menularkan? Kalau di BBLK berapa dok? Nah, di BBLK sendiri kan dia kita menggunakan beberapa kit. Nah, setiap kit itu beda-beda. Jadi ada yang cut-off-nya 35, ada yang cut-off-nya 40 gitu. Jadi kita juga nggak bisa memastikan, oh kalau misalkan 35 itu dia sudah tidak infeksius gitu, atau dia sudah tidak menular gitu. Itu tidak bisa kita pastikan seperti itu. Jadi kita harus tahu juga cut-off-nya berapa. Kalau misalkan cut-off-nya 35, ya berarti kan memang dia misalnya sudah fase akhir ya, virusnya udah tinggal sedikit gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dia cut off-nya 40, berarti kan masih ada virus di dalam diri dia gitu. Tapi ya tadi saya sebutkan lagi, nilai CT itu tidak real-time PCR itu tidak bisa menentukan virus itu sudah mati atau hidup. Jadi tetap harus dilakukan kultur virus untuk memastikan bahwa memang dia itu masih infeksius atau tidak, jadi masih bisa hidup atau enggak nih virus ini gitu. Karena real-time PCR ini ya yang mati pun masih bisa terdeteksi gitu. Oh ya, melanjutkan saja dok, berarti kan kalau untuk menentukan virus itu mati atau hidup harus dikultur ya dok ya, ya. Tapi pasien yang isolasi mandiri seperti itu kan kita tidak melakukannya ya dok ya. Nah untuk ya, cut off-nya 40 itu kan besar sekali ya dok ya, harusnya bisa diinfokan gitu dok, kalau memang ini regen ini kita pakai yang cut off-nya 40 gitu. Nah iya, gak bisa membiarkan, maksudnya tidak, kita kan umumnya berasumsi 35 nih dok ya kan, 38 udah aman, ternyata regen yang dipakai cut off-nya 40 gitu. Apakah tidak sebaiknya dari laboratorium ada apa namanya, ada catatan cut off-nya 40 seperti itu dok? Masalahnya di kita itu kalau kita tulis cut off-nya berapa mbak, misalnya tiap hasil pemeriksaan itu ditulis cut off, kan kita sering berganti-ganti tuh ya kitnya gitu. Jadi untuk merubah-rubahnya itu kan agak ya lumayan ini ya, ribet gitu lah. Jadi kalau misalnya seminggu kita pakai yang cut off 35, terus minggu kemudian kita pakai cut off 40, itu agak ribet gitu. Jadi ya makanya paling kita tulis hasilnya positif atau negatif. Kalaupun nanti pasiennya atau dokternya itu memerlukan informasi berapa sih CT-nya pasien ini gitu, dan berapa cut off-nya, ya itu bisa ditanyakan ke kita gitu. Sebenarnya ini CT-nya berapa untuk pasien ini, dan cut off yang digunakan saat itu yang pakai kit yang berapa. Biasanya sih begitu kita. Oh, iya. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rebecca di Rumah Sakit Pondok Indah. Apabila kita melakukan tes rapid tidak akurat, rapid hasilnya reaktif, pada saat swab hasilnya negatif. Oh, ini penjelasannya dok, kenapa rapidnya reaktif, swabnya negatif gitu. Silakan dok. Ya tadi kan disebutkan kalau misalkan rapid, mana dulu nih, antibody apa antigen nih? Biasanya antibody ya? Iya. Ya, biasanya kalau rapid antibody reaktif, tetapi ternyata di PCR-nya hasilnya negatif gitu. Nah, tadi itu antibody itu dia tidak terlalu spesifik untuk SARS-CoV. Jadi bisa jadi saat itu dia terinfeksi virus corona yang lain. Ya, terus tadi juga bisa berpengaruh misalnya dia kondisinya sedang hamil atau memiliki penyakit autoimun gitu. Nah, untuk itu hasil antibodinya itu bisa muncul positif nih. Jadi false positif nih. Artinya memang rapid itu bukan satu-satunya pemeriksaan ya dok, diperlukan
pemeriksaan harus dikonfirmasi lagi dengan konfirmasi dengan PCR seperti itu ya, Ibu Rebecca. Kemudian ini dari Pak Ilham. Apakah betul jika antigen memiliki spesifitas yang tinggi sehingga jarang atau kecil kemungkinan false positif? Untuk PCR dan antigen, apakah diperiksa di kedua lubang hidung atau hanya salah satu saja? Pengambilan sampelnya, Dok. Untuk rapid antigen dan untuk PCR. Untuk pengambilan swab sampel nasofaring sebaiknya diambil di kedua lubang hidung. Kenapa? Karena untuk supaya kemungkinan virus yang kita ambil itu lebih banyak gitu. Jadi lebih cepat terdeteksi, lebih mudah terdeteksi. Jadi kan kayak tadi tuh hasil CT itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah cara pengambilan sampel. Jadi kalau kita mengambil sampelnya istilahnya apa ya, permukaannya cukup banyak kita swab, berarti kan kemungkinan besar untuk virus itu nempel di swab itu lebih banyak dibandingkan kita hanya mengambil dari satu lubang hidung gitu. Terus apalagi tadi yang Mbak, satu lagi ya, ini sekalian dengan pertanyaan Ibu Yuniasri ya, kenapa juga kalau si antigen itu cuma di hidung nggak di mulut gitu, kenapa beda sama PCR faring dan orofaring seperti itu, Dok? Kenapa antigen? Oh, kenapa? Yang pemeriksaan antigen. Nah, kenapa dia hanya di hidung? Ini apa yang menyebabkan pemeriksaan antigen rapid hanya menggunakan swab nasofaring? Oh, ya untuk sementara ini sih hanya menggunakan swab nasofaring, karena kan kalau misalkan yang PCR itu kan dia dihomogenisasikan kan, jadi dari dua swab itu dihomogenisasikan di vortex baru dicampur buffer. Kalau untuk yang rapid itu kan biasanya dia cuma swabnya dimasukkan ke dalam kayak tabung itu untuk dicampur ke ada larutannya, kemudian yang larutan itu yang diteteskan ke cartridge-nya gitu. Jadi untuk sementara ini baru nasofaring aja ya yang sebagai sampel pemeriksaan. Ini Dok. Maksudnya banyak juga kan, Mbak? Tadi beberapa tempat untuk sampel yang bisa diambil untuk pemeriksaan SARS-CoV ini, salah satunya di nasofaring kan yang kemungkinan besar bisa dapat. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Untuk fasilitas yang melakukan pemeriksaan rapid baik antigen antibody ataupun serum itu bagaimana pengelolaan limbahnya, apakah memang dia sudah mati itunya virusnya di rapid testnya itu, jadi sebelum dimasukkan apakah ada perlakuan khusus sebelum dimasukkan kantong limbah seperti itu, Dok? Ya biasanya kalau untuk yang antigen ya, yang untuk swab itu sebaiknya sih di autoclave jadi supaya virusnya mati. Kalau untuk serum kan dia kalau dari darah dia tidak ini ya, bukan salah satu buat proses penyebarannya kan dia tidak melalui darah kan, penularannya tidak melalui darah gitu. Itu sih biasa kan itu apa proses limbahnya itu. Tapi kalau misalnya untuk yang pemeriksaan antigen menggunakan swab, jadi sebelum dibuang itu di otopas dulu untuk mematikan virusnya. Kalau dengan ditambahkan alkohol, itu Dok, bisa nggak, Dok, rapidnya sebelum kita masukkan ke tempat kantong limbah? Masukkan. Kayaknya bisa langsung aja deh, langsung dimasukin di kantong limbah, kemudian nanti kantong limbahnya yang di otoklaf gitu. Saya alternatifnya bisa nggak, Dok, kita tambahkan alkohol jadi nggak di autoklaf gitu, Dok, apakah efektif? Oh, kalau alternatifnya sih nggak apa-apa kan dia udah ditetesin buffer kan. Mm-hmm. Jadi udah kecampur sama buffer itu sih nggak apa-apa. Kalau ininya ya tabungnya ya, swabnya ya, swabnya sama tabung yang isi swab itu kan. Nah, sebagai pengganti otoklaf kita hanya tambahkan alkohol gitu, bisa nggak, Dok? Kalau untuk tambahin alkohol aja kayaknya sih belum ini ya. Oh, belum ada penelitian. Iya, belum.
tempat referensinya. Dari di sini saya lihat ada Ibu Sesjen ya, Ibu Sesiankes Bu Tanti. Apa kabar Bu? Selamat bergabung. Bapak Ibu yang sedang menyimak, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan? Silakan. Iya, Ibu Susminah. Ibu Susminah, silakan di unmute. Diperkenalkan diri, belum di unmute, Bu. Perkenalkan diri, nama dan dari mana? Ibu Susmina di unmute bisa enggak ya, host? Panitia. Ibu Sus diklik dulu bisa? Ya, silakan, Bu. Belum kedengeran juga ya? Bel, belum kedengeran nih, Bel. Bel. Besarin, Bu, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan, Dok? Kedengeran, Bu, tapi kecil. Kecil, Dok. Udah saya deketin gini, Dok. Iya. Yeah. Dokter, saya itu kena COVID chartu itu sudah disweb 3 kali, Dok. Ya. Dan saya sudah isolasi mandiri di hotel selama 14 hari. Halo? Ya. Jelas, Bu. Selama swab terakhir kemarin, hasilnya di atas seat value, Dok. Seat value-nya kan 35, saya sudah 37,20. Yang saya tanyakan, Dok, saya diizinkan pulang dengan syarat masih isolasi mandiri di rumah. Yang akan saya tanyakan, apakah 37,20 itu masih bisa menularkan ke anak atau ke siapa yang negatif, Dok? Soalnya aku nunggu swab kembali tanggal 30 nanti. Terima kasih, Dok. Oh, mudah-mudahan hasilnya nanti negatif ya, Bu. Amin. Jadi ini Ibu udah 3 kali di swab ya? Iya. Nah, biasanya swab ini memang bergantung dari jumlah virusnya, Bu. Jadi kalau misalkan dari swab awal pertama itu Ibu jumlah virusnya banyak gitu. Nah, itu memang virusnya itu berkurangnya lama gitu. Jadi kan itu bergantung pada daya tahan tubuh kita juga, kan dari makanan yang kita makan, itu ada faktor-faktor itu juga berpengaruh. Nah biasanya tapi nanti titiknya itu semakin tinggi, Bu. Jadi misalnya awal 20 minggu swab lagi, misalnya sudah 30 gitu kan. Nah, seminggu lagi di swab misalnya 37 kan. Jadi sebenarnya jumlah virus itu sudah mulai berkurang kan, gitu ya, Dok. Tetapi masih ada gitu ya. Ya, ada beberapa penelitian memang sebenarnya virus itu cuma bertahan 14 hari, jadi dia sudah tidak infeksius. Begitu. Oh, tapi tidak infeksius ya, tetapi dia masih tetap ada. Jadi karena kan yang pemeriksaan PCR itu dia terdeteksi RNA kan, nah RNA itu bisa terdapat pada virus yang mati atau yang hidup. Jadi kemungkinan yang ada di tubuh itu virusnya sebenarnya sudah mati gitu, tapi RNA-nya masih terdeteksi, makanya CT value-nya 37,20 ya kan. Ya, tapi untuk memastikan apakah dia atau tidak itu di kultur virusnya, tapi untuk kultur virus ini juga hanya beberapa lab yang bisa gitu. Jadi memang susah dan harus menggunakan di BSL3 kan. Jadi tidak semua lab bisa melakukan kultur virus gitu. Jadi biasanya sih kalau sudah di atas 35 itu sudah tidak infeksius. Makanya biasanya dipulang. Itu sih, Bu. Iya, Dok. Terima kasih. Jadi tenang, Dok. Nunggu tanggal 30. Semoga negatif. Iya, mudah-mudahan negatif ya, Bu, ya. Amin. Terima kasih, ya, Dokter. Sama-sama.
Dokter Nita? Ya. Ini mau bertanya bisa, Dok? Ya, boleh. Silakan. Dokter Nita, ini kan ada pemeriksaan, tadi Dokter Nita memaparkan pemeriksaan PCR bisa melalui feses. Di situ angka positifnya bisa dari 9%. Seperti kita ketahui, kadang-kadang kan penderita COVID itu kan mempunyai gejala diare ya, Dokter Nita ya, awal-awalnya. Apakah dari feses itu bisa langsung kita periksa, kita anjur periksa PCR gitu, bisa dong? Bisa, bisa. Jadi kalau misalkan dia kita swab nih ya, di swab nasofaring, hasilnya negatif kan, gitu. Yeah. Tapi kok ada gejala diare, kan? Yeah. Ya, betul. Nah, itu bisa kita lakukan swab rektal. Swab rektal. Ya, caranya betul. Dari fesesnya langsung atau dari anorektalnya? Kenapa? Dari caranya pakai swab rektal aja, jadi swab rektal. Jadi pakai swabnya swab nasofaring seperti biasa, yang dokter. Yeah. Nah, ya, kemudian di biasa kayak swab rektal gitu dimasukkan ke anusnya kan, diputer, masukkan ke dalam VTM. Oke, oh, oke. Okay. Iya, cuma proses pengambilannya, sampelnya aja yang beda. Iya, cara pengambilannya. Oke, okay. Terima kasih Dokter Nita. Ya, sama-sama. Dok, satu pertanyaan lagi nih ya Dok, dari Laktos Gogor, Dok. Mohon pencerahannya nih. Tadi kan dokter sudah menjelaskan hasil pemeriksaan inkonklusif disampaikan tadi harus diulang. Tapi setelah diulang masih inkonklusif, apa saja yang harus dilakukan? Faktor apa saja yang mempengaruhi hasil menjadi inkonklusif? Terima kasih dok. Dari Labkesda Bogor dok. Ya, biasanya kalau inkonklusif itu kan hanya salah satu target gen yang positif ya. Jadi misalkan dari tiga target gen yang positif cuma satu gitu kan. Biasanya kita ulang dari proses ekstraksinya. Jadi kemungkinan pada saat ekstraksi itu masih ada inhibitor. Jadi masih ada inhibitornya. Jadi mengganggu proses pemurnian RNA-nya. Makanya hasilnya invalid. Jadi biasanya kita ulang dari ekstraksi. Kemudian jika hasilnya sama, kita lihat dulu gen targetnya apa yang positif. Kalau misalnya gen targetnya yang positif adalah ORF gitu, nah itu kan spesifik untuk SARS-CoV ya. Nah, biasanya kalau diulang hasilnya masih yang positif hanya gen ORF itu, biasanya kita keluarkan hasil positif. Oke, ini sebenarnya masih banyak. Nanti bisa di chat, bisa dibaca lagi chatnya. Nanti kita masih ada presentasi yang kedua. Ada Dr. Nur Adiani Hidayah, spesialis patologi klinis. Dr. Nur Adiati ini sekarang ada di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dr. Nur Hidayati ini biasanya dia membangun lab-lab baru di rumah sakit pusat yang baru seperti itu. Beliau adalah pembina lab-lab di rumah sakit Kemenkes. Dr. Yani panggilannya dulu alumni Universitas Diponegoro sampai dengan spesialis patologi kliniknya. Untuk Dr. Yani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Unit Pelayanan Kesehatan atau UPK Kemenkes atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberi materi pada kelas edukasi online siang hari ini. Sesuai dengan topik yang diberikan oleh panitia, pada hari ini saya juga akan memaparkan mengenai pemeriksaan laboratorium dan penguatan laboratorium untuk pemeriksaan diagnosis dan penunjang diagnosis COVID-19. Di ini mana di my document
Izin Bu, boleh bertanya Bu? Nanti ya Bu. Bu Erwin nanti setelah materi kedua ya Bu. Untuk sebelumnya klik yang mana ya Mas? Ini ya. Belum ada suaranya, Dokter Yani. Oh ini, okay. Ya, mohon maaf agak lama sedikit tadi untuk upload materinya. Ya, pada kesempatan siang hari ini akan dipaparkan mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, sejak bulan Maret 2020, WHO telah menetapkan kondisi pandemik secara global untuk penyakit COVID-19. Untuk di Indonesia, situasi terakhirnya pada bulan Oktober 2020, yaitu data ini saya update per tanggal 23 Oktober 2020, itu kasus yang terkonfirmasi COVID-19, ini sejumlah 337.541. Di antara kasus yang terkonfirmasi tersebut, didapatkan kasus aktif sejumlah 63.576, sedangkan untuk yang sembuh itu sekitar 79,7% dari yang terkonfirmasi, yaitu sekitar 301.006. Sedangkan yang pasien yang meninggal, yang terkonfirmasi tapi meninggal, itu sebesar 3,4% atau sebesar 12.959 orang. Dari grafik di bawah ini dapat kita lihat bahwa dari sejumlah kumulatif kasus yang terkonfirmasi, ini tingkat kesembuhannya terutama pada tanggal 15 Oktober itu sudah mulai tinggi. Mudah-mudahan selanjutnya tingkat kesembuhannya itu mulai meningkat, kemudian kasus yang terkonfirmasi pun mudah-mudahan kita berharap semuanya bahwa kasus yang terkonfirmasi positif akan mulai menurun. Untuk penularan virus SARS-CoV-2 ini, penularannya memang sangat cepat disebabkan oleh karena penularannya itu melalui droplet, yaitu suatu cairan yang berisi partikel dengan diameter lebih dari 5 mikron. Nah, droplet ini dikeluarkan itu apabila seseorang itu batuk, bersin, bicara, dan juga menyanyi. Maka dari itu, mengapa pentingnya dilakukan physical distancing, kemudian penggunaan masker, dan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, untuk mencegah penyebaran yang lebih tinggi dari virus COVID-19 ini. Selain melalui droplet, penularan juga melalui kontak secara langsung, yaitu bersentuhan tangan atau bersalaman jabat tangan dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19. Penularan dapat terjadi juga secara tidak langsung. Misalnya, apabila kita menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus, yang terkontaminasi virus, namun kita lupa tidak mencuci tangan, kemudian kita makan, kita menyentuh hidung atau mata kita. Nah, ini meningkatkan kondisi penularan virus COVID-19. Selain itu juga ada kondisi-kondisi di mana suatu kondisi aerosol, misalnya pada tindakan medis yang menyebabkan adanya aerosol, itu juga bisa terjadi penularan secara airborne disease. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Dr. Nita, ini adalah struktur virus SARS-CoV-2
itu di sini kita dapat melihat virus SARS-CoV-2 ini atau coronavirus disease ini di lingkaran luarnya ini terdapat spike-spike protein yang bentuknya bergerigi seperti mahkota. Makanya mengapa dinamakan dengan coronavirus, yaitu bentuknya seperti crown corona atau mahkota. Kemudian juga ada beberapa protein yang melindungi virus ini seperti E protein, N protein, M protein, di mana dan juga ada materi genomik RNA, di mana protein-protein ini kemudian materi genomik RNA ini yang nantinya akan dideteksi sebagai suatu gen dalam pemeriksaan metode molekuler atau PCR. Nah, disinilah peran pemeriksaan laboratorium dalam menunjang diagnosis dan dalam pemeriksaan untuk mendiagnosis COVID-19. Jadi, selain untuk diagnosis, maka pemeriksaan lab itu juga mempunyai beberapa peran, yaitu screening, kemudian pemantauan, dan surveillance. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu dari screening. Screening ini adalah suatu rangkaian pemeriksaan untuk mendeteksi apakah seseorang itu berpotensi atau beresiko tinggi pada suatu gangguan kesehatan tertentu. Nah, pada beberapa parameter laboratorium yang digunakan untuk screening, ini yang terutama adalah parameter hematologi. Jadi pasti di banyak faskes, mungkin hampir semua faskes yang memiliki laboratorium pasti sudah ada alat hematologi analisernya untuk menghasilkan suatu hasil darah lengkap atau darah rutin. Untuk pemeriksaan hematologi yang digunakan sebagai screening adalah absolute lymphocyte count atau ALC, di mana nilai dari absolute lymphocyte count ini dihasilkan dari alat hematologi analyzer secara langsung. Apabila nilainya kurang dari 1.500 per mikroliter, itu mendeteksi seseorang itu mengarah kepada penyakit COVID-19. Demikian juga dengan neutrophil leukocyte ratio atau NLR, yaitu perbandingan antara persentase neutrophil dan persentase limfosit. Di sini ada beberapa nilai yang menunjukkan NLR itu sebagai screening COVID. Salah satunya yaitu apabila NLR-nya lebih dari 3,13. Kemudian juga ada pemeriksaan yang untuk screening yang lain dari hematologi seperti leukosit, kemudian jumlah trombosit. Selanjutnya yaitu selain hematologi ada pemeriksaan CRP atau C-reactive protein, di mana CRP ini merupakan pemeriksaan parameter inflamasi. Jadi memang pada penderita COVID-19 yang terkonfirmasi positif, itu memang terjadi inflamasi, di mana suatu keadaan inflamasi pada pasien COVID ini diukur dengan parameter CRP. Ada juga pemeriksaan yang seperti tadi telah dijelaskan untuk screening, yaitu rapid test antibody SARS-CoV-2 dan rapid test antigen SARS-CoV-2. Namun beberapa pemeriksaan parameter lab untuk screening ini bukanlah sebagai suatu cara untuk mendiagnosis. Jadi untuk screening ini hanya untuk mendeteksi potensi atau resiko dari seseorang mengidap suatu penyakit tertentu. Jadi hasil dari pemeriksaan laboratorium dari screening ini itu harus dilakukan interpretasi secara komprehensif dengan parameter pemeriksaan lainnya, parameter laboratorium lainnya, juga pemeriksaan radiologi seperti CT scan dan torak. Sedangkan untuk diagnosis itu memang baku standar atau gold standarnya yaitu dengan pemeriksaan molekuler, baik itu dengan metode RT-PCR atau dengan TCM. Kemudian selain untuk screening dan diagnosis, ini pemeriksaan parameter laboratorium juga dapat digunakan untuk pemantauan. Yaitu untuk pemantauan ini lebih kepada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19
kemudian dirawat di rumah sakit, baik itu gejala sedang maupun gejala berat. Ini dilakukan pemantauan dengan pemeriksaan beberapa parameter laboratorium untuk mengetahui progresivitas penyakit pada pasien-pasien tersebut, juga apakah terjadi perbaikan atau penurunan kondisi. Nah, untuk pemantauan ini parameter-parameternya yaitu parameter hematologi, seperti yang tadi telah disebutkan, ada hemoglobin, jumlah leukosit, neutrofil, ALC, neutrofil limfosit ratio atau NLR, dan juga jumlah trombosit. Untuk parameter selanjutnya yaitu dengan CRP dan prokalsitonin. Kemudian juga elektrolit. Kenapa elektrolit? Karena pada pasien COVID-19 ini, beberapa kondisi itu menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan elektrolit seperti hipokalemi. Juga ada parameter-parameter untuk melihat fungsi hati dan fungsi ginjal, yaitu SGOT, SGPT untuk fungsi hati, kemudian fungsi ginjalnya adalah kureum dan kreatinin. Apabila terjadi gangguan, maka nilai-nilai ini akan terjadi peningkatan. Kemudian analisis gas darah, tentu saja pada penderita yang dengan gangguan sesak napas yang berat atau pada penderita yang kritis, kemudian juga hemostasis, ini juga dilakukan pemeriksaan pada mereka yang mengarah kepada kondisi suatu gangguan sepsis yang bisa menyebabkan ke arah DIC, di mana nantinya akan terjadi pemanjangan faktor hemostasis seperti prolong time-nya atau nilai PT-nya memanjang, kemudian nilai D-dimernya meningkat, dan trombositnya menurun. Dan juga untuk pemantauan, itu kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan komorbid pasien. Misalnya pada penderita diabetes mellitus, maka kita akan melakukan pemantauan dari pemeriksaan glukosa darah. Kemudian fungsi dari pemeriksaan laboratorium yang berikutnya adalah dengan untuk fungsi surveillance. Di mana fungsi surveillance ini digunakan untuk kontak tracing, misalnya pada seseorang yang kontak erat dengan yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif. Ini surveillance ini kombinasi dari pemeriksaan molekuler PCR atau TCM, kemudian rapid test antigen dan rapid test antibody SARS-CoV-2. Ini tadi telah disebutkan parameter laboratorium yang untuk screening COVID-19. Parameter laboratorium dasarnya yaitu hematologi, nilai jumlah leukosit. Itu memang kalau jumlah leukositnya tidak spesifik pada kondisi-kondisi COVID, pada awal penyakit biasanya normal atau menurun. Kemudian selanjutnya bisa didapatkan jumlah leukosit yang sangat menurun, namun ada juga kejadian di mana jumlah leukositnya meningkat lebih dari 11.000. Kemudian ALC menurun, NLR meningkat, CRP meningkat, dan jumlah trombosit menurun pada kasus berat terjadi di IC, sehingga terjadi mudah perdarahan. Nah, ini adalah penelitian dari sebuah jurnal pada tahun 2020 di China mengenai clinical characteristic of corona disease. Di sini kita diambil pasien, semua pasien yang terkonfirmasi COVID, kemudian dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang non-severe atau yang tidak berat, dan pada kondisi yang severe atau pada kondisi yang berat. Di sini dapat kita lihat, pada parameter hemoglobin itu tidak terlalu spesifik nilainya, namun pada kondisi yang severe itu mungkin anemianya ringan, itu tapi masih dalam batas mendekati normal. Kemudian jumlah leukosit, ini tadi yang telah disebutkan bahwa tidak spesifik, ada yang jumlah leukositnya menurun, yaitu kurang dari 4.000 ini pada 61,1% pada kasus severe, namun ada juga yang jumlah leukositnya meningkat pada pasien yang severe sebesar 11,4%. Memang lebih banyak yang didapatkan jumlah leukosit yang meningkat
Namun didapatkan juga sebagian presentasi kecil, persentase sebagian yang jumlah leukosit yang menurun lebih banyak dibanding jumlah leukosit yang meningkat. Kemudian untuk nilai ALC-nya, limfosit count-nya, ini di bawah 1.500 semua pada semua pasien, baik itu yang non-severe maupun severe. Nah, ini merupakan neutrophil limfosit ratio. Ini yang merupakan parameter hematologi yang digunakan untuk screening COVID-19. Jadi nilai NLR, nilai ALC ini biasanya akan diminta oleh lab rujukan pemeriksa COVID apabila kita mengirim sampel spesimen swab ke lab rujukan tersebut. Untuk NLR ini menunjukkan adanya inflamasi. Pada sebuah penelitian itu didapatkan pasien dengan usia lebih dari 50 tahun dan nilai NLR lebih dari 3,13 itu menunjukkan kondisi yang berat dan harus masuk ke dalam ICU. Namun memang karena NLR ini merupakan parameter screening, jadi interpretasinya tidak hanya satu nilai NLR ini saja, tetapi harus dengan parameter pemeriksaan yang lain secara komprehensif, baik itu hematologi, kimia klinik, maupun pemeriksaan PCR. Ini contoh dari nilai cutoff neutrophil limfosit ratio yang sudah dipublikasi, yaitu ada nilai 6,2, kemudian 4,63, 4,67. Jadi memang nilainya itu belum sama semua, ini dari hasil penelitian, namun ada juga penelitian yang menunjukkan nilai NLR yang untuk screening adalah lebih dari 3,13. Ini mungkin untuk teman-teman di Faskes, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, pasti sudah paham semua bagaimana mencari, mendapatkan nilai absolute lymphocyte count dan nilai NLR dari hasil hematologi 3DIF dan 5DIF. Kita lihat di sini untuk hasil hematologi 3DIF, apabila kita ingin mendapatkan nilai ALC, absolute lymphocyte count, maka kita melihat nilai absolute limfosit yang dihasilkan dari alat tersebut, yaitu yang tertulis lim dengan tanda press. Jadi jangan tertukar dengan prosentase limfosit. Di sini nilai limnya itu 1000 per mikroliter, 1,0 kali ini menunjukkan 1000 ya per UL. Itu jadi nilai limfosit absolutnya pada yang hematologi 3DIF ini adalah 1000 per mikroliter. Sedangkan untuk menghitung NLR, itu kita prosentasekan granulosit persen, prosentase neutrofil dibagi prosentase limfosit. Jadi prosentase granulositnya 37,2% dibagi 49,9%. Di sini nilai NLR-nya ...37,2 dibagi 49,9, itu NLR-nya sebesar 0,74. Sedangkan dari alat yang 5DIF ini juga caranya sama, untuk menghitung absolute lymphocyte count, itu kita melihat nilai lim tanda kres. Jadi absolute lymphocyte itu lim di ada tanda kresnya, ini di sini kita lihat 0,53, dengan satuan 10^3 per UL. Jadi nilai ALC di alat 5DIF ini 530 per UL, sedangkan untuk yang NLR-nya, kita lihat di sini neutrofil dibagi limfosit prosentasenya, yaitu 86,6 dibagi 5,9. 14,67. Nah, dari jika kita lihat nilai dari alat yang 5DIF ini dengan jumlah limfosit yang absolute limfosit count yang rendah 530 dan NLR yang sangat tinggi 14,67, ini kalau dari screening ini memang mengarah pada kondisi COVID. Namun juga harus kita lihat dengan gejala klinis, kemudian pemeriksaan radiologinya, dan yang terakhir yaitu baku emasnya, yaitu dengan pemeriksaan molekuler.
Nah, tapi untuk pemeriksaan hematologi dan mungkin juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, pastilah kita juga harus memperhatikan faktor preanalitik. Bagaimana suatu sampel diambil, proses pengambilan sampelnya, jangan sampai darahnya itu rusak, kemudian darahnya itu lisis, itu harus benar-benar diperhatikan untuk pengambilan sampel yang baik. Kemudian antikoagulan yang digunakan untuk darah rutin, antikoagulannya adalah EDTA. Kemudian juga quality control-nya harus rutin, dilakukan setiap hari, dan nilai quality control-nya harus baik, masuk kontrol. Kemudian juga alat yang digunakan terkalibrasi. Untuk pemeriksaan analitiknya juga harus dengan sesuai dengan SOP yang terstandar. Sedangkan untuk post analitiknya juga pencatatan dan pelaporan, kemudian interpretasi hasil harus diperhatikan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah nilai CRP atau C-reaktif protein. Ini merupakan suatu parameter inflamasi juga yang diproduksi oleh HEPAR, itu sebagai respon terhadap infeksi maupun inflamasi jaringan. Jadi apabila tubuh kita terinfeksi, baik itu oleh bakteri, baik itu oleh virus, maka HEPAR itu melakukan respon, yaitu dengan menghasilkan suatu parameter, suatu zat CRP ini. Sehingga apabila terjadi suatu kondisi inflamasi, CRP ini akan meningkat. Dan memang CRP ini memang tidak spesifik untuk virus, karena apabila infeksinya oleh bakteri, CRP juga bisa dapat meningkat. Nah, ini CRP dapat digunakan untuk screening pada infeksi traktus respirasi. Pada era pandemi COVID-19, CRP dapat menunjukkan tingkat keparahan atau derajat keparahan penyakit. Di sini pada penelitian yang jurnal di Cina juga, kita dapat lihat bahwa kesimpulannya, in the early stage of COVID-19, CRP level were positively correlated. Jadi pada kondisi tahap awal terinfeksi COVID-19, ini CRP itu meningkat secara positif berkorelasi dengan lesi luasnya lesi paru dan juga tingkat keparahan penyakit. Jadi semakin tinggi tingkat nilai CRP, itu maka menunjukkan semakin luas pula lesi kerusakan paru dan juga tingkat keparahan penyakit. Di grafik ini kita bisa lihat nilai yang menunjukkan korelasi positif, yaitu pada kadar CRP yang berwarna biru ini meningkat, diikuti dengan garis coklat ini menunjukkan adanya perluasan paru. Jadi apabila nilai CRP-nya tinggi, maka gejala klinisnya itu juga berat, yaitu di severe group dan critical group. Nah, ini tadi juga telah dijelaskan mengenai rapid test antibody SARS-CoV-2. Ini pada dasarnya itu kalau untuk rapid test antibody itu kita itu mendeteksi antibody yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respon terhadap serangan antigen. Jadi untuk prinsipnya, apabila kita ingin mendeteksi antibody, maka di strip rapid testnya ini dilekatkanlah antigen. Ini merupakan gambar dari kalau di ilmu imunologi itu kalau huruf Y ini menunjukkan gambar antibody, sedangkan untuk yang gambar ini lingkaran merah hijau ini merupakan simbol antigen konjugat. Jadi apabila kita ingin mendeteksi antibody, maka di rapid test di sisi conjugation pad-nya ini dilekatkan suatu antigen. Jadi nanti apabila sampel darahnya mengandung antibody, maka antibody yang ada di antibody ini akan, karena ada buffernya juga, akan didorong melewati sampel pad ini menuju ke conjugation pad, kemudian akan berikatan dengan antigen-antigen yang telah dilekatkan, kemudian terbentuk kompleks antigen-antibody,
Nah, kompleks antigen antibody ini kemudian tetap menembus membran nitroselulos, kemudian menuju ke garis M-line dan garis G-line. Sehingga apabila positif, maka akan terbentuk garis di M dan garis G ini, menunjukkan IgG dan IgM-nya reaktif. Sedangkan garis yang control line ini, itu harus jelas, itu harus terjadi perubahan warna di garis control line ini untuk menunjukkan bahwa tes tersebut valid. Jika tidak terdapat garis di control line ini, maka tes tersebut invalid dan harus dilakukan pengulangan. Interpretasinya, karena kita mendeteksi antibody, maka interpretasinya adalah reaktif dan non-reaktif. Ini juga rapid test antigen SARS-CoV-2, seperti yang tadi telah dijelaskan juga, rapid test antigen SARS-CoV-2 ini dilakukan saat fase akut sebagai alternatif dari pemeriksaan RT-PCR. Jika kapasitas RT-PCR itu sudah sangat banyak dan waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan PCR sangat lama. Untuk rapid test antigen ini dilakukan oleh tenaga terlatih karena pengambilan sampelnya harus melalui swab nasofaring. Dilakukan di semua laboratorium itu bisa, baik pemerintah dan swasta, dengan catatan laboratorium tersebut memiliki BSC minimal kelas 2. Kenapa? Karena dari kita ini kalau di rapid test antigen itu kan mengambil antigen virusnya, langsung ke virusnya, jadi potensi aerosolnya pada saat preparasi sampel itu cukup besar, sehingga diperlukan BSC untuk meneteskan si sampelnya ini ke kaset dari rapid testnya itu, supaya potensi aerosolnya minimalis. Nah, spesimennya itu seperti yang tadi dijelaskan, ini berasal dari swab nasofaring dan swab nasal, karena pada swab nasofaring ini tingkat sensitivity dan tingkat positifnya itu besar dan tinggi, sehingga di sampelnya ini didapatkan dari sampel swab nasofaring. Tentu saja pengambilan sampelnya itu harus menggunakan APD level 3. Ini tadi telah dijelaskan untuk kelebihan dan kekurangan antigen SARS-CoV-2, itu kekurangannya menggunakan sampel swab nasofaring harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih, kemudian membutuhkan APD level 3, pasti ini memerlukan biaya lagi dari Faskes. Faskesnya itu harus mengeluarkan biaya untuk pembelian APD level 3 ini. Kemudian juga harus tersedia BSC kelas 2. Kemudian sensitivitas dari rapid test antigen ini bervariasi dan uji validasi yang masih terbatas, sehingga belum dapat menggantikan posisi RT-PCR. Nah, kemudian di sini, jadi tes COVID-19 itu, selain dari pemeriksaan laboratorium, hematologi, dan kimia klinik, itu yang sekarang sedang tren ya, mungkin ini ada PCR, TCM, rapid antigen, dan rapid antibody. Nah, di sini mungkin saya sedikit meluruskan sedikit ya untuk teman-teman yang mungkin bukan nakes atau mungkin tidak banyak berhubungan dengan kesehatan. Di sini selama ini kita mendengar tes swab ini, kita kalau masyarakat awam itu mengidentikan itu swab itu hanya berhubungan dengan pemeriksaan PCR saja. Padahal swab itu bukan tes PCR saja. Jadi swab itu hanyalah merupakan cara pengambilan spesimen. Nah, untuk spesimen yang diambil dengan swab itu untuk pemeriksaan tidak hanya PCR saja, tapi juga pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler, dan juga pemeriksaan rapid test antigen. Sedangkan untuk pemeriksaan rapid test antibody, memang sampelnya ini berasal dari darah. Baik itu darah yang diambil dari kapiler atau ujung jari, dan pengambilan sampel darah vena. Kemudian,
mungkin kekeliruan yang lain yaitu seringkali kita mendengar pemeriksaan rapid test saja, mungkin masyarakat awam itu hanya tahunya itu rapid test itu hanya antibody saja. Padahal yang sebenarnya dimaksud dengan rapid diagnostic test atau rapid test ini, pemeriksaannya itu bisa dilakukan secara cepat, mungkin kurang dari 1 jam atau maksimal 1 jam itu bisa selesai. Nah, dari pemeriksaan rapid yang termasuk dalam pemeriksaan rapid ini adalah rapid TCM, pemeriksaan tes cepat molekuler TCM ini merupakan pemeriksaan rapid PCR. Jadi memang prinsipnya sama, hanya pada TCM ini closed system, semuanya proses ekstraksi dan lain-lain dalam alat. Nah, ini memerlukan waktu hanya sekitar, kalau untuk COVID itu sekitar 45 menit. Mengapa dinamakan dengan rapid PCR. Kemudian pemeriksaan rapid yang lain yaitu pemeriksaan rapid antigen dan pemeriksaan rapid antibody. Jadi jangan keliru, rapid itu hanya diinterpretasikan sebagai pemeriksaan rapid antibody saja. Nah, ini merupakan sebuah gambaran siklus itu pendeteksian SARS-CoV-2 berdasarkan onset gejala. Kalau dari grafiknya ini memang tidak ada kotak-kotak yang H0, H7, H14 ini tidak ada. Ini saya yang membuat sendiri sebagai jembatan keledai dari saya. Di sini kalau dari grafik aslinya itu hanya menunjukkan pemeriksaan sebelum onset gejala dan setelah onset gejala. Di sini dapat kita lihat bahwa gejala itu, garis tebal ini itu menunjukkan garis gejala mulai muncul. Jadi gejala itu mulai muncul itu pada hari sekitar 5-7 hari setelah tubuh terinfeksi virus. Nah, sedangkan kemudian pada pemeriksaan antigen dan pemeriksaan rapid antigen dan pemeriksaan PCR maupun TCM ini sudah dapat menunjukkan hasil yang positif itu di karena kita juga memperhitungkan kuantitatif dari sampel yang dihasilkan itu mungkin sekitar hari ke-4 atau hari ke-5 apabila kita dari setelah kita terinfeksi di hari keempat, hari kelima, itu pemeriksaan PCR, kemudian antigennya ini bisa menunjukkan hasil yang positif. Di sini kita lihat bahwa untuk pemeriksaan antigen, kemudian pemeriksaan swab nasofaring itu di hari keempat, hari kelima, kemudian 1 minggu setelah terinfeksi, itu hasilnya itu masih sangat tinggi. Nah, sedangkan antibody ini kan merupakan suatu bentuk potensi kekebalan terhadap si virus ini. Antibody ini mulai muncul itu 1 minggu setelah, kurang lebih 1 minggu setelah timbulnya gejala. Jadi, di sini saya asumsikan itu memang ada beberapa jurnal yang memang belum ada keseragaman. Ada yang menyatakan IgM itu muncul di hari ke-10. Ada yang menyatakan IgM itu muncul di hari ke-14. Pokoknya kemunculan si IgM dan IgG ini masih bervariasi. Jadi sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14. Atau kalau kita lihat dari onset gejala, maka muncul setelah 1 minggu sejak timbulnya gejala, ini IgM dan IgG itu baru mulai naik. Kemudian mencapai puncaknya ini sekitar minggu ketiga setelah onset gejala. Kalau kita lihat dari minggu itu minggu ketiga setelah onset gejala atau sekitar hari ke-24-25 dari si pasien terinfeksi COVID. Nah, di sini kita lihat kemudian garisnya itu IgG yang berwarna hijau. IgG ini dapat bertahan lama. IgG dapat bertahan lama, sedangkan IgM itu mulai mengalami penurunan.
Itulah mengapa kadang pada waktu-waktu kita melakukan pemeriksaan itu ada diskrepansi, apa ada ketidaksesuaian hasil. Misalnya pemeriksaan swabnya positif tapi rapidnya non reaktif atau sebaliknya, itu juga bisa didasarkan dari waktu kita melakukan pemeriksaan. Jadi berdasarkan onset gejala yang timbul. Nah, padahal seseorang itu tidak tahu pasti mulai kapan dia mulai terinfeksi virus. Misalnya saya misalnya saya belum ada gejala, saya tanpa gejala, kemudian saya ingin memeriksakan diri saya, apakah saya terpapar infeksi, terpapar virus COVID atau tidak. Saya belum ada gejala, kemudian insya Allah belum kontak dengan yang terinfeksi COVID. Namun saya penasaran nih, saya pengen periksa apakah saya terpapar atau tidak. Nah, sebaiknya memang jika dalam kondisi begitu, kita tidak pernah tahu nih kita terinfeksinya kapan, apakah terinfeksi atau tidak. Memang sebaiknya memang harus melakukan pemeriksaan PCR atau TCM. Mengapa? Karena apabila kita melakukan pemeriksaan antibodi, misalnya saya tanpa gejala melakukan pemeriksaan antibodi ini di H7 ini. Saya tanpa gejala, tidak ada kontak erat, melakukan pemeriksaan H7, melakukan pemeriksaan pada H7 dengan rapid test antibody. Tentu saja hasil tes antibody rapid yang dihasilkan akan dihasilkan non-reaktif. Karena apabila saya belum ada gejala, pasti belum muncul si antibody IgM-IgG. Nah, padahal bisa saja dari tes antigen yang dilakukan atau PCR yang dilakukan nanti hasilnya positif. Tuh, kemudian itulah mengapa onset waktu timbulnya gejala itu sangat menentukan terhadap hasil pemeriksaan rapid dan PCR yang dilakukan. Misalnya di H7 ini kalau saya melakukan tes, bisa saja hasil PCR TCM-nya ini positif, tes antigennya positif, namun tes rapid antibody-nya non-reaktif. Karena belum timbul gejala, belum muncul antibody IgG-IgM. Sebaliknya, misalnya seseorang dengan gejala COVID-19. Seseorang dengan gejala COVID-19, dia merasa demam dan lain-lain, kemudian 7 hari dia di rumah, 7 hari yang dia rasakan demam itu di rumah, kemudian dia periksa baru hari ke 14, hari ke-14 atau 2 minggu setelah timbulnya gejala, dia di sini memeriksakan diri, memeriksakan tes antibodinya, maka kemungkinan besar hasilnya adalah reaktif. Nah, untuk hasil yang reaktif ini, kita juga jangan was-was dulu. Kita jangan was-was dulu apakah benar kita terkena COVID atau tidak. Ya, khawatir boleh, tapi jangan khawatir berlebihan juga. Nah, untuk memastikan hasil yang tes antibody reaktif tadi, itu maka kita melakukan pemeriksaan konfirmasi, dan memang pasti akan disarankan oleh dokternya untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi dengan molekuler, baik itu PCR maupun TCM. Nah, nanti kalau misalnya memang hasil PCR-TCM-nya positif, berarti ini hasilnya sesuai dengan rapid test antibody yang dilakukan. Karena memang kalau di sini nih IgM-IgG-nya ini mulai naik, kemudian juga antigennya itu masih ada. Untuk antigen yang dilakukan dengan PCR. Kemudian, apabila seseorang yang telah terinfeksi, kemudian ingin melakukan pemeriksaan sendiri, rapid test antibody, dan dia datang pada 20 hari mungkin sesudah dia sakit, bisa jadi dia rapid testnya masih reaktif, namun ketika dia konfirmasi dengan pemeriksaan PCR atau dengan TCM, itu hasilnya negatif. Nah, misalnya di sini nih seseorang telah terkena COVID, kemudian dia merasa gejalanya sudah hilang, sudah merasa sehat, kemudian dia ingin
memeriksakan tes kembali. Nah, misalnya berarti tesnya harus apa nih? Kalau misalnya memang kita melakukan tes rapid antibody, pasti hasilnya, kemungkinan besar hasilnya itu masih reaktif. Nah, karena di sini masih ada IgG-IgM yang muncul sebagai potensi kekebalan terhadap virus tersebut. Maka untuk memastikannya harus dengan pemeriksaan PCR atau TCM. Di mana apabila dan PCR atau TCM ini kalau sudah di sini kemungkinan itu nilai PCR dan TCM-nya itu sudah negatif atau bisa saja masih positif tetapi dengan nilai CT yang sudah mendekati batas limit ke arah kesembuhan. Jadi benar-benar harus diperhatikan sekali pemeriksaan berdasarkan onset gejala ini. Kemudian apabila kita dari pemeriksaan rapid test antibody-nya non-reaktif, itu kita jangan senang dulu, jangan jadinya kita tidak memperhatikan protokol kesehatan, itu tidak boleh karena masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil rapid test antibody ini dan sebaiknya memang dikonfirmasi dengan PCR atau TCM jika kita memang pernah kontak dengan penderita yang terkonfirmasi positif. Nah, ini sesuai dengan pedoman penanggulangan COVID-19 yang edisi kelima, yaitu yang diterbitkan oleh Kemenkes pada bulan Juli 2020 ini. Di sini kita lihat bahwa ada perubahan memang dalam protokol manajemen KESMAS, di mana apabila penderita yang terkonfirmasi positif namun gejala asimptomatik, maka isolasi diri di rumah. Kemudian untuk gejala ringan, itu isolasi sendiri juga di rumah. Sedangkan yang gejala sedang itu dirujuk ke rumah sakit darurat. Gejala berat ini dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kemudian, kalau dulu itu sebelum pedoman penanggulangan COVID edisi kelima ini muncul, kriteria untuk memulangkan pasien dari rumah sakit adalah dengan pemeriksaan swab PCR selama 2 kali berturut-turut dengan pengambilan swab lebih dari 24 jam, itu hasilnya negatif. Namun, sejak munculnya pedoman pedoman penanggulangan COVID revisi kelima ini, itu pada yang tanpa gejala, gejala ringan, dan gejala sedang itu tidak dilakukan follow up dengan pemeriksaan RT-PCR. Apakah tidak perlu? Sebenarnya memang perlu, namun sesuai dengan pedoman tersebut maka tidak harus dilakukan. Di sini ada catatannya sesuai dengan kemampuan fasilitas pelayanan masing-masing di daerah. Jadi sebaiknya memang untuk di daerah-daerah kabupaten itu mungkin benar-benar dikomunikasikan antara Satgas COVID, kemudian dokter-dokter DPJP di RSUD tersebut, kemudian juga dengan Dinas Kesehatan supaya untuk pelaksanaan di lapangannya ini tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jadi biasanya memang untuk yang tidak melakukan follow up RT-PCR ini setelah menjalani isolasi itu atau setelah menjalani rawat inap di rumah sakit darurat itu diberikan surat keterangan telah bebas isolasi. Nah, masa isolasinya itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk yang gejala berat itu hanya dilakukan follow up RT-PCR saja selama 1 kali dan hasilnya ini harus negatif. Nah, ini dari pedoman penanganan COVID juga, apabila kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik tidak dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR, itu isolasi mandirinya itu 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis terkonfirmasi. Sedangkan untuk kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan RT-PCR, itu isolasi mandirinya itu 10 hari sejak tanggal onset, ditambah minimal 3 hari harus bebas gejala. Kemudian untuk yang follow up RT-PCR ini harus 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan.
Namun apabila telah selesai isolasi mandiri, kemudian telah dikeluarkan surat keterangan sudah menjalani isolasi oleh puskesmas atau rumah sakit, dan kemudian si pasiennya bebas gejala, itu pasien itu walaupun sudah pulang, sudah tidak wajib isolasi lagi, namun tidak boleh senang dulu, tetap harus melakukan protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker maupun physical distancing. Nah, kemudian ini juga untuk penguatan pemeriksaan laboratorium. Penguatan pemeriksaan laboratorium tentu saja harus dilengkapi dengan sarana-prasarana dan alkes yang memadai yang sesuai dengan standar. Seperti untuk BHP-nya ini benar-benar harus diperhatikan, kemudian alat analyzer yang terkalibrasi, kemudian quality control-nya juga masuk. Jangan dilupakan juga tempat sampah medis, infectious dan non-infectious, kemudian safety box-nya juga. Nah, ini kemudian juga swabnya itu terdiri atas dacron, jangan swab yang dari kayu mungkin ya, karena kualitas swab juga akan mempengaruhi hasil PCR. Kemudian suhu penyimpanan VTM harus sesuai dengan standar, dan juga penggunaan APD ini harus sesuai dengan manajemen risiko, apakah harus APD level 2 atau apakah cukup level 2 atau harus APD level 3. Nah, sesuai dengan surat edaran Menkes tentang pedoman pemeriksaan uji real-time PCR bagi lab di lingkungan rumah sakit yang melakukan pemeriksaan COVID, maka untuk lab-lab pemeriksa COVID, lab rujukan pemeriksa COVID-19 itu yang menggunakan alat PCR itu haruslah merupakan gedung BSL2. Di mana BSL2 ini ya ini harus memiliki ruang penerimaan penyimpanan spesimen, kemudian juga ruangan untuk penanganan limbah infeksius yang dilengkapi dengan autoklaf. Ini yang tadi sempat ditanyakan ya, dan menggunakan autoklaf. Jadi memang di standarnya untuk lab pemeriksa rujukan itu harus ada alat autoklaf. Kemudian juga ada ruang penyimpanan reagen, memiliki instalasi pengolahan air limbah ataupun IPAL. Kemudian juga untuk ruangannya itu, lantainya itu harus rata, halus, diusahakan tidak ada natnya. Kemudian mejanya pun demikian, karena untuk mengurangi apabila membersihkan itu bisa tidak ada virus lagi yang benar-benar bersih, tidak ada virus yang sulit dibersihkan di antara sela-sela nat tersebut. Kemudian juga gedungnya itu juga ruangan untuk pemeriksaan PCR sebaiknya itu dilengkapi juga dengan HEPA filter ataupun dengan adanya juga dengan exhaust. Nah, untuk peralatan standar pemeriksaan alat PCR ini tentu saja BSC minimal kelas 2A, kemudian ada laminar airflow, alat RT-PCR, mikropipet, autoklaf untuk pengolahan limbah, refrigerator, dan freezer. Ini untuk penyimpanan reagen. Kemudian apabila sampel juga disimpan di refrigerator atau freezer, itu harus dipisah antara penyimpanan sampel dan penyimpanan reagen. Harus refrigerator atau freezer yang terpisah. Kemudian ada spindon, vortex, dan juga cool box. Nah, ini merupakan kesimpulannya bahwa diagnosis COVID-19 itu dilakukan secara komprehensif berdasarkan gejala klinis, laboratorium, dan radiologi. Pemeriksaan RT-PCR merupakan pemeriksaan laboratorium sebagai baku emas atau gold standard untuk diagnostik. Pemeriksaan complete blood count atau hematologi lengkap itu merupakan pemeriksaan laboratorium awal untuk screening pasien suspek COVID. Pemeriksaan rapid test antibody dan rapid test antigen itu tidak dapat berdiri sendiri, perlu melihat data nilai-nilai laboratorium yang lain. Memakai APD sesuai dengan manajemen resikonya. Kemudian yang terakhir, laboratorium BSL2 pemeriksa spesimen COVID-19 harus memiliki sarana-prasarana dan alkes yang terstandar, kemudian aman bagi petugas di dalam ruang laboratorium dan petugas di luar laboratorium PCR tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Dokter Yani atas materinya yang jelas sekali menjelaskan tentang grafik-grafik itu yang setiap hari warawiri ya di beranda WhatsApp dan sosial media lainnya, kali ini dijelaskan secara gamblang oleh Dokter Yani. Baik, di antara para hadirin di luar sana, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan lambaikan tangan. Tadi ada ya dari Fatmawati ya? Nggak jadi? Ataukah yang tadi sudah chat mau langsung bertanya? Silahkan lambaikan tangan. Oke, saya bacakan saja ya. Ini dari Yuni Asri, dari analis kami, dok. Ini kan ke UPK ini melayani pemeriksaan rapid untuk kebutuhan pegawai yang akan dinas, dok. Nah, beberapa kasus alumni COVID, oh penyintas ya, dok ya. Kita bilangnya alumni. Penyintas COVID itu mereka itu selalu reaktif ya, dok. Reaktif ya. Dan harus selalu dilakukan swab PCR gitu kan. Nah, itu beberapa kali, dok. Apakah setiap IgG-nya reaktif tetap harus dilakukan PCR? Karena kan akan selalu berdinas, dok. Gimana, dok? Ini dinasnya ini bolak-balik. Setiap, maksudnya untuk yang mereka-mereka yang menyintas COVID ini, apakah dalam satu bulan bisa sampai 3 kali bolak-balik keluar kota atau bagaimana, Bu Dija? Bisa jadi, dok. Jadi selama kurun waktu surat keterangan rapid kita kan atau swab kita kan 14 hari, dok. Jadi kalau 14 hari itu sudah terlampaui, mereka akan dinas pasti akan berangkat gitu, dok. Ya. Kemenkes ini kan cakupannya seluruh Indonesia, jadi kemungkinan dinasnya pasti tinggi, dok. Gitu, dok. Gimana, dok? Ya. Jadi memang kan kalau dari surat edaran BNPB ya untuk persyarat perjalanan dinas itu kan memang harus negatif hasil swab PCR-nya negatif atau hasil pemeriksaan rapid test-nya itu antigen negatif, antibody non-reaktif ya selama 14 hari masa berlakunya. Jadi memang kalau misalnya pada petugas pada pegawai-pegawai yang IgG-nya ini masih positif, jadi ya memang mau tidak mau itu dilakukan pemeriksaan swab. Jadi karena pada mereka yang IgG-nya itu masih reaktif, IgG-nya ini masih reaktif, IgG itu kan bertahannya lama ya Bu ya, bisa mungkin sampai lebih dari 30 hari, kalau dari grafik tadi sampai lebih dari 30, bahkan mungkin sampai 40 hari mungkin sebagian itu masih ada yang reaktif. Nah, padahal kan kalau IgG dari hasil rapidnya ini reaktif, tentu saja kan tidak memenuhi syarat dalam penerbitan surat keterangan bebas rapid dan bebas swab PCR tadi untuk perjalanan dinas. Jadi memang mau tidak mau itu memang perlu dilakukan pemeriksaan PCR atau mungkin pemeriksaan TCM yang menunjukkan bahwa pegawai-pegawai ini sudah negatif. Begitu Bu Dija. Jadi, dan surat keterangan bebas, surat berlakunya ini kan surat penerbitannya 14 hari sejak tanggal terbit. Ya. Jadi ya misalnya dalam 14 hari mereka bolak-balik sampai 2 kali, ya mungkin tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan swab ulang. Namun apabila lebih dari 14 hari, itu memang perlu dilakukan kembali pemeriksaan swab ulang. Oh iya, baik dok. Berarti kan karena ada kebijakan diperlukan surat keterangan ya, kami akan tetap melayani gitu ya dok ya. Iya betul Bu. Karena kan memang tadi kan catatannya itu sesuai dengan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan ya Bu ya. Iya. Jadi memang sejauh ini apabila memang masih bisa dilayani untuk pemeriksaan PCR-nya, apalagi untuk perjalanan dinas yang harus ada surat keterangan bebas rapid atau bebas swab bebas PCR-nya itu hasilnya harus negatif atau non-reaktif, maka dilakukan saja untuk pemeriksaan PCR-nya. Ya. Baik, adakah di antara yang menyimak ini mau bertanya, silakan lambaikan tangan.
Baik, saya bacakan lagi ya. Ini dari Dr. Bet. Ini hanya apa namanya? Menyimpulkan saja, Dr. Yani. Ini sebaiknya waktu pemeriksaan rapid antigen dan pemeriksaan lainnya kapan ya? Berapa hari setelah kontak dari red zone? Ini menyimpulkan tadi grafiknya. Jadi sebaiknya berapa hari setelah dari red zone? Gimana, Dok? Sebaiknya waktu pemeriksaan rapid antigen dan pemeriksaan lain kapan? Maksudnya hari setelah kontak erat? Oh, baik. Kalau dari hari setelah kontak, misalnya saya kontak dengan si X, X itu misalnya terkonfirmasi positif dengan COVID ya, Bu ya? Iya. Saya hari Selasa saya misalnya kontak dengan si X tanpa menggunakan APD yang proper, kemudian lebih dari 15 menit. Nah, itu seyogianya sebaiknya itu pengambilan swabnya itu memang dilakukan pada hari keempat atau hari kelima setelah kontak. Mengapa demikian? Diharapkan pada hari keempat atau kelima itu, jadi kadar antigennya itu sudah bisa lebih kuantitatif, sehingga menunjukkan hasil yang benar-benar menggambarkan kondisi saya saat ini. Apakah benar 4 atau 5 hari yang lalu saya bertemu dengan si X, saya tertular COVID atau tidak. Karena apabila masih hari kemarin saya ketemu, kemudian hari ini saya tes, kemungkinan itu untuk swabnya itu apabila bisa jadi kualitas dari si antigennya itu, apa jumlah kuantitas dari antigennya itu belum banyak, sehingga bisa saja pada saat pemeriksaan PCR-nya nanti false negatif. Gitu. Baik, Dok. Sudah jelas sekali ya, Dok. Ini juga menjawab pertanyaan Ibu Gita Asrida ya. Sudah terjawab ya, Ibu Gita. Ini dari Dr. Wahyuni. Dr. Yuni, apakah mau bertanya langsung? Atau mau dibacakan saja? Dr. Yuni bertanya, bagaimana penilaian menurut dokter bila hasil swab negatif? Leukosit 13,73, hemoglobin 11,5, netrofil 87,2, gula darah suatu 39, SGOT 90, PT 19, ureum 38, kreatinin 80, albumin 3,1, Dok. Apa harus konsul langsung aja ya ke dokter Sri? Dokter Yuni langsung aja ini di bawah hasil labnya. Ya, Bu Dijang, untuk pertanyaan Dokter Wahyuni ini hasil swabnya negatif, kemudian leukositnya 13,73 habis 11,5. Untuk pada pasien dewasa untuk habis 11,5 itu kan menunjukkan suatu keadaan mulai anemi. Nah, untuk keadaan aneminya ini, untuk mengetahui jenis anemi dan penyebab anemianya apa, itu memang perlu ada ditunjang dari pemeriksaan MCV, MCH, dan MCHC. Kemudian, kalau dari kita lihat, nanti dari jenis anemianya apa, ini nanti mungkin bisa terhubung dengan si hasil dari GDS-nya ini dan SGOT. Karena apabila mungkin GDS-nya 39, SGOT-nya tinggi, mungkin pada penderita ini itu mengalami gangguan fungsi hepar, kemudian juga bisa jadi gangguan pada hormon dari endokrin dari glukosanya itu. Pada pasien-pasien dengan penyakit chronic disease itu biasanya ditunjang dengan MCV, MCH yang masih normal atau MCH, MCV yang sudah rendah itu menjadi anemia chronic disease. Kemudian untuk yang nilai leukosit dan neutrofil yang tinggi, ini mungkin leukositnya tinggi 13,73, neutrofil 87,2, berarti kan limfositnya rendah. Nah, seperti tadi telah disebutkan, NLR-nya berarti ini kemungkinan tinggi ya, untuk NLR-nya tinggi, leukositnya tinggi. Nah, tadi telah disebutkan bahwa parameter hematologi ini baik leukosit termasuk leukosit dan NLR maupun neutrofil sel persentase neutrofil itu kan memang untuk screening COVID juga bisa, tapi tidak untuk diagnosis. Jadi memang
Bisa jadi pada kondisi-kondisi yang NLR-nya tinggi, leukosit-nya tinggi, itu masih bisa terjadi di DD, di differential diagnosis dengan penyakit infeksi bakteri. Itu juga bisa, atau bisa juga dengan mungkin apabila ini mengarah ke COVID, itu kita harus lihat lagi dengan pemeriksaan yang lain, di mana ini hasil swab negatif, kemungkinan ini swab PCR ya. Karena swab PCR itu merupakan suatu diagnosis untuk baku emas atau gold standard dari pemeriksaan COVID, maka yang harus kita lihat itu hasil PCR-nya, yaitu PCR-nya itu negatif. Mudah-mudahan pada pasien ini memang negatif, tidak terkena COVID. Jadi kemungkinan yang leukositosis yang tinggi ditunjang dengan neutrofilia ini suatu keadaan, suatu infeksi bakteri. Kemudian pada pasien ini mungkin memang sudah menderita chronic disease seperti gangguan fungsi hepar maupun penyakit gangguan pada metabolisme pada glukosanya. Ini kreatinnya tinggi, mungkin juga gangguan pada penyakit ginjal. Jadi mungkin ini pasiennya komplikasi ya. Komplikasi, tapi memang kalau dari hasil swabnya memang negatif, insya Allah bukan COVID. Baik, dok. Ini ada pertanyaan, cuma tadi sudah dijelaskan ya di materi ya. Jika ada pasien tertahun positif, ya sudah. Baik, saya rasa semuanya sudah dijelaskan. Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Silakan Bapak Ibu buka screen-nya, kita akan foto bersama. Pak Maulana, apakah sudah siap? Maulana mana? Ya, silakan di-unmute Pak Maulana untuk. Baik, Bapak Ibu bersiap, kita foto bersama. Sudah belum Pak Maulana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Di sini ada Bapak Ibu. Ibu Stres ya, Bu Tanti Azhar. Apa kabar, Bu? Perkenalkan, ini Ibu Ses kita yang baru. Barangkali ada yang belum kenal. Ibu, izin, kita sudah selesai. Kita ada kelas edukasi secara berkala, Bu. Jika mau hadir, Dharma Wanita, silahkan, Bu. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Iya. Bagus materi yang sekarang, Mbak. Bagus. Oh iya, terima kasih, Bu. Jadi, selama pandemi ini. Gimana, Bu? Manfaat banget nih, Mbak. Oh iya, terima kasih banyak, Bu. Selama pandemi COVID, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengangkat isu-isu terkini ya tentang COVID. Nantikan kelas edukasi berikutnya, kemungkinan pertengahan bulan November. Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak atas atensi dan kerjasamanya. Dari kami Unit Pelayanan Kesehatan, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.